Ada anak yang malu ke masjid karena tidak jilbaban itu, saya terus menyampaikan spontanitas anak-anak yang enggak pakai jilbab itu saya suruh membaca terjemahan surat Al-Jabr 59 dan dia membacanya. Saya nasihatnya biasa, saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak, saya mengucapkan kata tidak, kata-kata yang keras masih minta-minta juga tidak. Hari itu langsung menemui kedua orang tuanya di rumahnya, sudah minta maaf ya karena menyadari bahwa oh, ya tapi mas namanya saya pun guru biasa bukan malaikat, satu saat juga kena perlaleh atau kilaf itu wajar pak, wajar mas. Jadi dan saya setelah itu saya renungkan dan saya tidak akan mengulang lagi apa yang saya perbuat ini, ternyata dampaknya tidak baik terhadap